Assalamualaikum, hai semuanya. Di video kali ini, kami berbagi resep masakan teri basah sambal mercon. Langsung saja ditonton videonya ya. Potong atau iris terlebih dahulu bahan bumbu. Nyalakan kompor, tunggu sampai minyak panas ya. Setelah panas, taburi minyak dengan sedikit tepung agar minyak tidak menyiprat. Selanjutnya, goreng sebagian teri basah. Nah, nggak nyiprat kan? Saya nggak goreng langsung semuanya ya, biar ikan tidak hancur atau nempel. Aduk sebentar. Setelah matang, angkat dan tiriskan. Lanjut digoreng lagi teri basahnya. Tumis bumbu terlebih dahulu dengan sedikit minyak. Pakai api sedang. Masukkan bahan bumbu. Pertama, masukkan dulu irisan bawang putih. Irisan bawang merah. Terus diaduk sampai tercium aroma wangi bawang. Lanjut masukkan irisan jahe. Lalu irisan daun jeruk serta daun salam. Masukkan juga irisan cabe-cabean. Sambil diaduk. Dan juga masukkan irisan tomat merah dan tomat hijau. Nah, masukkan juga teri yang sudah digoreng tadi. Aduk sebentar. Terakhir, masukkan garam dan kaldu bubuk. Kita pakai kaldu jamur ya. Lanjut diaduk-aduk. Yes, teri basah sambal mercon sudah jadi. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba resepnya.